Oke, tindakan satu-satu yang kita mau ambil sekarang ini, kita mau melakukan operasi tapi resikonya sangat tinggi, dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya kita harus pasangkan alat sensor terapi kepala. Cuma masalahnya di rumah sakit untuk ukuran kepala pasiennya kebetulan lagi kosong, adanya di apotik. Tolong ibu bantu saya dulu ya, karena ini harus pihak keluarga yang menghubungi baru alatnya bisa dikeluarkan. Tolong telepon ke apa. Penipu satu berpura-pura sebagai dokter di rumah sakit dan meminta alat medis. Jika korban terpedaya, penipu dua melanjutkan aksinya dengan meminta uang melalui transfer bank. Ya, atas nama Farmasi Jaya dalam kurung Joko, ya betul. Iya. Ya, nanti kan dikonfirmasi kalau sudah dibayar, Pak, supaya langsung kita antar, Pak. Pelajaran dipetik, berhati-hati jika mendapat telepon semacam tadi. Bisa jadi niatnya jahat. Polisi baru saja menangkap 11 pelaku penipuan dengan berbagai macam modus. Bahwa pelaku ini mencoba menghubungi, nanti kami akan sampaikan detailnya. Jadi menghubungi orang tua murid bahwa anak tersebut kecelakaan di sekolah. Patah, luka, sobek saraf, dan lain-lain, sehingga harus dilakukan operasi. Ada yang berperan sebagai guru, ada berperan sebagai dokter rumah sakit, ada yang berperan sebagai anak korban yang nangis-nangis, ada yang berperan membuka rekening, ada yang berperan mengambil hasil kejahatan itu. Jadi komplit. Lalu dari mana para pelaku mendapat data dan nomor telepon para korban? Mereka mengatasnamakan diri mereka ini orang yang bekerja di dinas pendidikan, sehingga menghubungi pihak sekolah untuk meminta data murid dan wali murid, alamat rumah beserta nomor telepon rumah dan handphone. Dari situlah mereka random menghubungi para orang tua korban. Jaringan penipu yang berasal dari Sidrap dan Makassar ini telah beraksi sejak tahun 2011 di sejumlah daerah dan merampok uang hingga jutaan rupiah per korbannya. Akbar Prabowo, Abdul Malik, Kompas TV, Jakarta.